Berdirinya Pondok Pesantren Miftahul Huda ini mulai tahun 2000. Tetapi sebelumnya tahun 1985, tahun 1986 telah berdiri Madrasah Tsanawiyah, yang mana berdirinya Madrasah Tsanawiyah ini tidak lepas kaitannya dengan lembaga pendidikan yang ada di Jampirejo, yaitu Pondok Pesantren Al-Huda dan Pondok Pesantren Al-Hidayah yang diasuh panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdullah Bisofan dan Romo Kiai Haji Khalil Muftar almarhum, Allahumma ighfir lahum. Pada waktu itu kami masih statusnya sebagai santri, mendapatkan tugas dari beliau wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Abdullah Bisofan untuk mengembangkan lembaga pendidikan, khususnya lembaga pendidikan formal yaitu Madrasah Tsanawiyah. Dan alhamdulillah di lokasi lama MTS di tengah-tengah dusun Semondo Mondoritno Mbulu disambut oleh masyarakat dengan sambutan yang menggembirakan, sehingga secara formal pondok, maksud saya Madrasah Tsanawiyah Miftahul Huda ini berdiri di tengah-tengah desa. Namun seiring dengan perkembangan waktu dan semakin bertambahnya siswa dan lokasi di MTS yang lama sudah tidak memenuhi syarat karena lingkungannya lingkungan pedesaan dan sudah penuh dengan perumahan, sehingga mulai tahun 1997 berpindah lokasi di lokasi yang sekarang, yaitu yang terkenal dengan Kalituk, karena memang di sana, di sekitar Tsanawiyah ini memang ada sumber tuk yang benar-benar dulu digunakan oleh masyarakat Semondo khususnya untuk keperluan, berbagai keperluan di Kalituk tersebut. Kemudian mulai tahun 2000 ada sebagian wali murid yang ingin putrinya atau putra-putrinya ini ngaji di sini, ingin dekos, waktu itu istilahnya dekos gitu, belum ada pondok. Nah, kemudian kami berembuk dengan kawan-kawan dan juga dengan pengurus, meskipun pada waktu itu baru ada dua santri, santri yang putra satu, santri yang putri satu. Alhamdulillah disetujui oleh pengasuh, dan meskipun santrinya baru dua ini pada waktu itu dan tempatnya masih darurat, ya kita niati buka pondok meskipun hanya dua santri. Nah, kemudian tahun tambah tahun bertambah sehingga jumlah santri cukup lumayan. Kemudian tahun berikutnya, karena sebagian besar lulusan MTS pada waktu itu masih banyak yang belum melanjutkan ke sekolah SLTA, baik ke MA atau SMA atau SMK, sehingga atas usulan dari mayoritas wali murid ini mengusulkan bagaimana kalau di sini dibuka Madrasah Aliyah. Karena kami-kami wali murid ini terus terang ini kebanyakan dari keluarga tidak mampu, sehingga untuk sekolah di Temanggung ini belum kuat, sehingga kami respon tahun 2003 mulai dirintis berdirinya Madrasah Aliyah, meskipun pada waktu itu yang daftar baru dari lulusan MTS, artinya siswanya masih sangat sedikit, tapi tetap berjalan. Alhamdulillah sampai sekarang bisa berjalan. Ini semua berkat dukungan dari masyarakat dan juga dari wali murid. Dan perlu dicatat, karena memang asal usul ide adanya pondok dan sekolah formal
ini dari beliau Romo Kiai Abdul Bisopan, sehingga nama madrasah pun ini hampir mirip dengan nama pondok atau lembaga formal yang milik beliau Bapak Kiai, yaitu kalau di sana Al-Huda, Al-Hidayah, kalau di sini Miftahul Huda. Dan karena ide didirikannya pondok atau madrasah di sini pada waktu itu beliau masih menjabat aktif sebagai ketua NU cabang Temanggung, sehingga di sini pun akhirnya lembaga ini resmi diwakafkan kepada NU, termasuk wakaf tanah, meskipun tanah ini asal usulnya dari keluarga Mbah Muharun dan keluarganya Mbah Mas'ud dan Mbah Muntaha, tapi secara resmi sampai hari ini sudah diwakafkan ke NU, dan akhirnya pun dari NU. Itu sekilas sejarah berdirinya pondok dan madrasah baik sanawiyah maupun aliyah. Karena sejarahnya munculnya sekolahan ini lebih dahulu daripada pondok, sehingga sampai saat ini santri yang ngaji di sini belum semuanya mukim di pondok. Sebagian sudah mukim menetap di pondok, sebagian masih santri kalong atau ngelaju. Mungkin nanti kalau sudah memungkinkan, suatu saat insya Allah kami berkeinginan sekali semuanya yang sekolah di sini wajib mondok di pesantren. Mulai 3 tahun yang lalu ini sudah merencana bangun asrama yang khusus untuk pesantren, yang pembangunnya pelaksanaannya murni dari swadaya santri dan swadaya masyarakat, meskipun belum maksimal bangunan ini seperti yang kita tempati kali ini memang bangunan baru diperuntukkan untuk santri, khususnya santri putri ataupun santri yang kita masih di lokasi yang lama, masih di lokasi MTS. Di sini lokasi ini untuk MA dan untuk pondok putri. Ini baru mencapai 50% bangunannya. Estimasi anggaran ini sebenarnya kurang lebih 2M, ini baru 50%-nya, kurang lebih 1M. Nah, untuk selanjutnya ya masih tetap kita berusaha agar bagaimana bisa nanti menampung seluruh santri yang mukim di sini. Ya seluruhnya kurang lebih baru 300 siswa-siswi atau santri. Terus kemudian yang bangunan yang bisa menampung para santri sementara ini baru capaiannya berapa? Baru 50% Terus kemudian yang terkait dengan pendidikan di pesantren itu mengikuti pelajaran kitab apa saja, dan praktek ngajinya, karena juga santrinya juga pelajar, ini mengaturnya gimana Pak Ma? Kalau di pondok pesantren Miftahul Huda ini program unggulan yang utama itu tahfidz Al-Qur'an. Tahfidz Al-Qur'an itu 30 juz bagi santri yang punya kemauan dan kemampuan. Kemudian tahfidz Al-Qur'an juz 30 dan surat-surat pilihan seperti surat Yasin, surat Waqiah, surat Tabarok dan lain-lain. Ini yang sifatnya wajib untuk semua santri. Adapun yang pelaksanaan untuk pembelajaran Al-Qur'an ini pagi hari full selama 1 pekan mulai hari Senin sampai hari Sabtu. Kemudian ba'da asar ini juga full mulai hari Senin sampai hari Sabtu.
ini untuk kegiatan pembelajaran Al-Quran baik bin nadhor maupun bil waib untuk semua santri. Adapun yang kegiatan pembelajaran yang diniyah ini waktu maghrib sampai kurang lebih jam 9, yang itu pembelajarannya ada pendalaman kitab kuning seperti nahwu, shorof, akidah, akhlak, tajwid dan lain-lain. Ya, adapun yang ditekankan nahwunya ini targetnya ya standar di pesantren pada umumnya itu jurumiyah, kemudian meridi, kemudian alfiyah. Adapun untuk hadis yang sudah berjalan ini Bulul Maram, kemudian ada Mukhtarul Ahadis, kemudian Jawahirul Bukhari, dan yang terakhir ini baru berjalan, baru mendapat separuh, ini Riyadhus Shalihin, ini untuk santri-santri yang saya anggap ini sudah senior gitu. Terus kemudian ada mungkin kegiatan ekstra di pesantren, itu meliputi apa saja? Kalau kegiatan ekstranya itu khitbah setiap malam Jumat, kemudian di sela-sela khitbah itu ada kegiatan apa latihan rebana dan juga ada latihan dibaan dan lain-lain itu. Pelaksanaan kegiatan akhir sanah ini sudah alhamdulillah sudah berjalan, kalau enggak salah itu sudah ke 6 kali, dan besok ini bulan Ruah atau bulan April ini akan dilaksanakan akhir sanah yang ke-7. Jadi nanti dalam bentuk pengajian umum yang dihadiri oleh wali santri kemudian juga masyarakat umum, dan di dalam pelaksanaan khotamah itu ditampilkan hasil santri yang sudah hafal ayat-ayat Al-Quran atau surat-surat pilihan yang tadi saya sebutkan. Tujuannya ini untuk memberikan motivasi kepada santri agar nanti bisa benar-benar layak diberi istilahnya semacam apa, ijazah lah, ijazah atau piagam bahwa santri tersebut sudah khotam Al-Quran sesuai dengan standar yang sudah ditentukan dari pondok. Itu dipercayakan kalau di pesantren kepada siapa saja dalam menangani atau yang ustad-ustad yang membantu mengajar di pesantren, juga pelimpahan untuk yang mengelola sanawiyah dan aliyah. Kalau boleh disebutkan nama-namanya dan bagaimana prosesnya? Oh ya, terima kasih. Semula seperti tadi saya sampaikan bahwa tahun 2000 itu baru ada 2 santri, sehingga cukup saya dengan Pak Khoiron yang sekarang terkenal dengan Mbah Kaji Khoiron, itu yang sebagai pengajar utama. Tapi seiring dengan bertambahnya santri, kemudian kita butuh tenaga tambahan, sehingga alhamdulillah di Desa Mondoritno ini banyak alumni-alumni pesantren dari berbagai pesantren, bahkan ada yang khusus ini nyantri di Pondok Pesantren Tahfil, dan kebetulan itu ada hubungan family dengan saya, ini Mas Faiz yang bimbing Tahfil Al-Quran Putra, kemudian Mbak Is yang aslinya dari Wonosobo, ini yang bimbing Tahfil Al-Quran Putri. Kemudian yang lain-lain ini kitab kuning, ini Mas Bukhari yang kebetulan ini alumni dari Ploso, ini yang kita percaya membantu kami untuk mengajar di pondoknya. Adapun di sekolah, di madrasah MTs atau MA ini cukup banyak tenaganya, semuanya kurang lebih ada 30 MTs dan MA. Tentunya semuanya sekarang karena aturan sudah semuanya sudah sarjana sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya, itu kepalanya itu diserahkan kepada siapa? Pak Supri. Itu
beliau ini Pak Supi ini PNS pegawai negeri. Sedangkan untuk Aliyah? Aliyah ini sampai sekarang ini belum ada yang mau menggantikan saya, sehingga ya dengan terpaksa saya masih harus bersedia menjadi kepala. Sekarang yang ingin saya tahu kelebihannya menggabungkan antara MTS, MA, pondok dalam proses pembelajarannya. Harapan Pak Mali menggabungkan dengannya bagaimana, Pak Mali? Sebelum saya jawab itu, perlu saya sampaikan bahwa pondok pesantren kita termasuk di dalamnya ini adalah MTS, MA ini di bawah naungan Yayasan Mipta Muda yang sudah berdiri bersamaan dengan berdirinya Madrasah Tsanawiyah. Tapi secara formalnya pondok, maksud saya bukan pondok tapi Madrasah Tsanawiyah maupun Aliyah ini di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Pemangku. Ya, karena memang sekarang ini tuntutan zaman antara pondok dan sekolah di sini tidak bisa terpisah, dan sudah diprogramkan antara pondok dan madrasah ini menyatu, saling mendukung. Karena dalam banyak hal apa yang dilaksanakan di pondok butuh bantuan sekolahan atau madrasah, apa yang dilakukan oleh madrasah juga butuh bantuan dari pondok. Termasuk ini dalam hal tahfidz Al-Qur'an di Madrasah Tsanawiyah maupun di Madrasah Aliyah ini ada juga tahfidz. Cuma untuk tahfidz bagi siswa-siswi yang di sekolah formal ini tidak sebanyak, targetnya tidak sebanyak tahfidz yang ada di pondok. Sehingga di pondok kita dan juga di madrasah kita ini kegiatannya ini saling mendukung, saling bantu membantu, termasuk tenaganya, tenaga di sini juga ACDC juga mengajar di pondok, juga mengajar di madrasah, saling bantu membantu. Ini ya Bapak, visi madrasah kita ini intinya ini menyiapkan atau mencetak generasi yang Islami, berilmu, berguna bagi masyarakat, intinya seperti itu. Sehingga di sini disiapkan bagaimana agar lulusan Aliyah khususnya ini nanti bagi yang mampu bisa melanjutkan di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Dan alhamdulillah lulusan kita itu ada yang diterima di UIN, ada yang diterima di UNS Surakarta. Itu bagi siswa-siswi yang tidak mampu melanjutkan di perguruan tinggi, kami menyiapkan agar bagaimana mereka itu bisa bermanfaat di masyarakat, terutama di lingkungan desanya masing-masing, yang biasanya di desa-desa itu kegiatan keagamaan itu sering mengandalkan siswa-siswi yang lulus dari madrasah. Target kami enggak mulu-mulu bagaimana setelah nanti pulang ke desa bisa menjadi imam di masjid, di musala, bisa mimpin tahlil, bisa khutbah dan lain-lain. Maka di sini tadi saya katakan itu siswa-siswi ada pelajaran meskipun ini ekstra tapi menjadi wajib, yaitu siswa harus hafal Yasin, harus hafal Juz Amma. Ini untuk memberikan bekal setidaknya nanti di desa masing-masing itu mereka siap menjadi imam masjid, mimpin tahlil dan lain sebagainya. Yang prestasi ini yang
belum lama ini mengikuti KSM atau Aksioma, kalau dulu Porseni lah tingkat kabupaten MA ini juara pingpong, juara satu pingpong, dan juara badminton, juara satu, dan juga juara lari, yang itu MTS di kabupaten itu juara satu, di provinsi juara dua. Kemudian pencak silat Pagar Nusa ini di yang diadakan oleh Pak Arif ini di kabupaten sudah juara satu, dan belum lama ini di Solo ini mendapatkan juara dua. Kemudian yang non akademik ini lulusan sanawiyah, ini banyak yang di desanya ini dipercaya menjadi pamong desa, ada yang menjadi korkesra, ada yang menjadi kadus, bahkan banyak yang jadi lurah di sekitar kecamatan Bulu ini. Bahkan termasuk istimewa di Semondo sendiri, ini kadus perangkat desa maksud saya itu ada lima sekarang ini yang lulusan sanawiyah dan aliyah yang di sini. Nah, kemudian meskipun tidak langsung dari MA sini, tapi mungkin berkah sekolah di sini. Salah satu siswa kita yang namanya Titin namanya itu anak mana itu? Anak Jolokot. Jolokot itu wilayah Sawangan? Enggak, sini. Bulu. Itu dulu mondok di sini dan sekolah di sini MA-nya, dan meneruskan di Al-Kausar kan dia Al-Kausar kesehatan Al-Kausar sini. Dan kemarin nih ikut daftar PNS alhamdulillah ketompo, itu kan termasuk oleh berkah nyantri di sini. Jadi santri itu tidak hanya pinter ngaji, ternyata ilmu kesehatan juga bisa, karena di sini juga diajarkan dasar-dasar ilmu kesehatan, kemudian meneruskan di kuliahnya di jurusan kesehatan, kemudian belum lama daftar PNS tahun 18 kemarin ini ketompo. Kalau yang sementara saya dengar kan misalnya kalau Buning ya, itu kan buka home industry dan sebagainya, dan susah dapat penghargaan-penghargaan, barangnya kan enggak nih dari para ustaz atau guru ini yang juga memiliki spesialisasi terkait dengan ini. Ya, yang sejauh ini kalau yang kaitannya dengan madrasah ya memang baru Buning itu. Buning kebetulan mengajar tata buka yang termasuk pelajaran intra di sini, bukan ekstra, dan beliau juga punya usaha yang sukses, dan itu akhirnya ditularkan kepada siswa-siswa, dan siswa pun ketika Buning itu mengadakan pameran atau promosi-promosi produk itu sering dilibatkan dalam stand-stand tertentu. Buning itu terbuka memberikan bekal cara nyuntuh resep-resep Buning itu, silakan untuk dikembangkan di madrasah atau di desanya masing-masing. Itu yang saya agak senang, sehingga nanti ada siswa yang mungkin bisa mengikuti jejaknya Buning. Kalau kaitannya antara interaksi sosial santri atau pengasuh dengan masyarakat dalam bentuk-bentuk apa? Begini, karena memang munculnya madrasah kita termasuk pondok itu tidak lepas dari peran masyarakat, sehingga dalam bidang-bidang tertentu kita tidak menutup mata yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat, kita juga itu ikut aktif. Misalnya di desa ini butuh tenaga untuk ngecor, belum lama ini ngecor padin, santri juga dilibatkan di sana. Kemudian kaitannya dengan organisasi NU, karena madrasah kita hubungannya erat dengan NU, juga dalam event-event tertentu kita juga sering melibatkan santri untuk membantu kegiatan NU, sekaligus nih mengenalkan kepada organisasi yang menjadi induknya. Termasuk juga di Semondo sini di Masjid Al-Mutaqin, setiap
selapan hari sekali itu ada kegiatan pengajian, itu juga santri dilibatkan dalam pengajian. Mungkin salah satunya yang perlu saya sampaikan ini, ada yang terkadang jadi MC protokol, ada yang membaca Al-Quran, bahkan terkadang untuk ngisi selingan sebelum ngaji itu rebananya tampil dan lain-lain. Termasuk setiap ada orang yang keseripahan meninggal di desa Mondorito sini, anak digiring ke masjid bareng-bareng sholat jenazah dan tahlil di situ. Itu antara lain. Ada enggak istilahnya kendala yang dirasakan sangat krusial sehingga sampai sekarang belum ditemukan apa istilahnya solusinya? Kira-kira ada enggak, Pak Mali? Yang jelas ke masalah yang sangat kita butuhkan belum ada solusi, ini masalah pendanaan. Karena sebagian besar orang tua yang putra putrinya nyantri atau sekolah di sini, ini sebagian dari kalangan duafa, sehingga kaitannya dengan masalah pendanaan kami tidak berani narik kepada wali murid di atas kemampuan rata-rata mereka. Jadi dikatakan di sini itu bayarnya tidak mahal, murah, tapi tidak murahan. Nyatanya hasilnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat. Gitu.